Halo subscriber NBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Hari ini saya membuatkan video khusus untuk brother saya, Bro Zahir Syah, tuh. Ya, ini dia orangnya. Saya video call sama dia. Bentar, saya nyalain ini ya, pakai wireless mic. Bentar. Gue juga mesti kali kemarin gue tes tembak sudah aman, Bro. Aman ya? Mantap, mantap, aman. Nih, Bro Zahir Syah ragu. Menurut beliau, katanya yang kuat minyaknya, bukan bendanya. Masa sih seperti itu ya? Kita coba buktiin aja ya. Yang kuat minyaknya apa bendanya ya? Biar. Sekarang kita nggak oles-oles minyak nih. Nih, teman-teman lihat ya. Ini posisi di sini deh, kamera. Ini bendanya nih. Taring macan, Bro. Wis, taring macan takut. Lanjut aja, Bro. Kita pakai ini ya. Kita cuci dulu ya, cuci pakai air ya. Siap, Bro. Ini air nih, Bro, udah disediain. Cucinya di sini ya, kalau nggak basah. Oke. Ini gua lap nih, Bro. Gua lap. Kita lap ya. Ya, Bro. Oh. Kala pakai tisu. Tapi macanya kuat banget, Bro, ngeri gini, Bro. Wis, bukan main ini. Kita lihat aja ya berhasil apa enggak, gua enggak tahu. Kita coba aja. Yang nentuin yang di atas, Bro, ingat. Iya. Ya, ini kamera di sini deh. Kelihatan enggak ya? Kelihatan harusnya. Nih. Nih, Bro. Biasa, Bro, ritual dikit. Minta izin, kita harus minta izin. Iya. Mau lihat kemampuan tahan tembaknya. Saya ritual sebentar ya. Oke, teman-teman, ini saya udah ritualin. Saya sudah minta izin ya. Ini brother Zahir nih yang ganteng tuh. Saya sambil video call. Kelihatan gak ya? Oke. Masukin ya. Ini air biasa, gak ada apa-apa. Sengaja semua bawahnya dipakein alas plastik supaya kalau pecah, kalau gagal nggak berantakan. Bener, Bro, bener. Nah, gue nembak di atas lu nih, gue duduk di sini nih, ini gue senderin di bangku. Bro, oh, iya. Jangan gue jangan sampai pecah itu, kalau pecahnya kena kamera, sayang banget jimat gue itu kamera itu. Ya, insya Allah enggak lah, amin.
Kelihatan nggak, bro? Kelihatan nggak? Ini ada titiknya nih. Kelihatan ya? Wah, pecah, bro. Pecah. Sekali lagi ya. Belum mau. Belum mau. Sekali lagi ya. Kita coba ya, sekali lagi ya. Gak apa-apa, ini kamera tetap ini aja. Biar lihat, ini fair. Kita coba sekali lagi ya. Ya, teman-teman. Pertama gagal. Mungkin malu diliatin Bro Zahir. Gagal biasa, bro. Harus dicoba lagi. Pecah gak, bro? Pecah gak? Pecah gak? Tuh. Nah. Pecah gak tuh, lu lihat dulu. Tuh. Maka, nah, kalau sekali gagal, jangan nyerah, lanjut, sediain pecah apa botol yang banyak, oke? Kita coba sekali lagi ya. Gua lupa kasih lihat di kamera nih, masih ada pelurunya nih. Masih ada pelurunya, tinggal satu. Kelihatan nggak? Tinggal satu. Pelurunya tinggal satu. Tinggal satu ya, teman-teman ya. Kita coba sekali lagi ya. Yang pertama terbukti pecah ya, berarti senapan ini memang punya kemampuan buat hancurin ya. Pasti, bro. Terima kasih, FPS. Mantap. Pecah gak? 2 kali loh. Mau sekali lagi? Sekali lagi mau? Sekali lagi deh ya. Nah, maka berarti tuku macannya belum siap, bro. Mesti bakar dupa. Belum. Nih, gue mau sedikit. Nah, gue mau kasih sedikit penjelasan nih, bro. Nih. Jadi gini, bro. Ini gue sambil ini ya, sambil di YouTube nggak apa-apa ya. Jadi Bro Zahir harus tahu nih. Ini bukan masalah minyaknya, tapi masalah respectnya kita sama benda. Kalau kita udah respect sama benda kita yakin kekuatannya, pasti dikabulin, dikasih lihat kekuatannya. Tapi kita orang ada tata cara, misalnya kita bakarin dupa, makanya kadang gue suka kasih bonus, kasih minyak gitu loh. Kasih minyak itu ibaratnya kan benda-benda energi itu makannya mau wangian, bro. Mereka itu makannya mau wangian, bukan kayak kita makan makanan padat tapi wangian. Kita respect ke mereka, kita hargain gitu, kita kasih. Jadi bukan masalah minyaknya gua yang sakti, bro. Gitu loh. Minyak itu cuman buat booster gitu loh. Kan gua udah bilang tadinya bisa 2 kali tahan tembak, diminyakin bisa 5 kali. Semakin kuat energinya. Tadinya tahan tembak bisa anti cukur. Kayak gitu, bro. Oke? Jelas ya? Nih, Bro Zahir nih, kameramen nih yang ganteng nih. Udah lihat langsung ya, bro ya.
Oke, teman-teman, itu edukasinya. Ini pertanyaan mengenai Gus Zahir, apa benar karena minyaknya? Tadi saya udah tes, tanpa minyak dioles pun saya hapus olesannya. Mungkin dulu-dulu kan pernah dioles bekas malam Jumat. Saya hapus minyaknya, saya pakein air, saya cuci, saya hapus pakai tisu. Buktinya terpisah. Mungkin pertama kali gagal. Jadi buat nunjukin ke Bro Zahir kalau senapan itu punya kemampuan buat ngancurin. Gitu loh. Pasti nih. Ya, ini PCP kan ente pasti tahu, Bro. Hobi nembak kan ente. Ya anggaplah 1000 FPS atau 900 juga botol UC pasti hancur. Gitu loh. Oke ya. Hancur, Bro. Pasti ya. Oke, gitu aja ya, Bro. Nanti kita penelusuran lagi ya. Kita penelusuran lagi cari tempat angker. Siap, siap. Anti jompo Bogor dah. Anti jompo Bogor. Ya, siap-siap. Oke, teman-teman, gitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk ber